nongkrong. Balik lagi sama kita, Fuji Sicilia, yang kali ini ada di daerah Jakarta Selatan. Ada di kafe baru yang berbuka beberapa bulan lalu. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus channel kita dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut nonton videonya. Stay tune! Buat kamu yang suka kafe, Westo Hits, jalan-jalan, tempat wisata, dan staycation, jangan lupa kepoin channelnya Wulan L. Ferdinand. Subscribe ya, linknya ada di deskripsi. Teman nongkrong, sebelum kita lanjut jalan-jalan, kita mau share dikit deh tentang masker yang kita udah pakai beberapa bulan ini, yaitu Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Setelah pemakaian teratur, kulit wajah rasanya lebih lembab, juga lebih cerah. Cobain deh. Cara pakainya gampang banget. Pertama-tama tentu bersihkan dulu wajah dengan menggunakan Scarlett Facial Wash. Kalau kamu punya kulit wajah kering, cenderung berminyak, cocok pakai varian ini. Tapi kalau kulit teman-teman berminyak dan berpori-pori besar, juga berjerawat, kita sarankan pakai varian Herbalism Mugwort Mask. And ini sedikit tips dari kita nih, kalau jenis kulit wajah kalian kombinasi, bisa juga loh kalian pakai Herbalism Mugwort Mask di bagian T-zone dan Seriously Shooting Mask di bagian samping hidung dan pipi untuk melembabkan. Langkah kedua adalah oleskan masker secara merata ke kulit wajah dan diamkan 10-15 menit. Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask mengandung niacinamide, vitamin C, centella asiatica extract, ginseng extract, allantoin, grape water, dan seven berry extract. Langkah ketiga adalah bersihkan wajah. Dan voila, wajah rasanya seperti baru di-charge, seger! Teman-teman yang suka merasa kulitnya kering, perih, atau iritasi, masker ini memberikan solusi karena setiap kandungannya berguna untuk menghidrasi dan menyejukkan kulit, membuat kulit menjadi kencang, mencerahkan kulit, dan menghindari dari efek-efek jelek dari sinar UV. Yuk kita rawat kulit kita dari sekarang, lakukan dengan teratur untuk hasil maksimal. Oh ya, semua produk Scarlett sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Jangan lupa untuk follow juga IG-nya ya. Semua produk Scarlett sudah bisa dibeli di Shopee ataupun melalui WhatsApp. Link pembelian lengkap ada di box deskripsi. Happy shopping, teman-teman! Thank you.
teman-teman, gue kebagian menu paling best seller ya. Ini nachos, makanannya nachos. Jadi dia tuh jual makanan berat juga gak sih? Tadi Sisi yang pesenin, jadi gue gak sempet lihat menu juga. Enggak berat. Enggak ada yang berat ya, kayak camilan-camilan, pastry, terus kayak gini, chicken wings ya tadi lihat sekilas. Yuk cobain ya. Ini apa ya? Cobain dulu. Nachosnya sih menarik ya. Karena dia banyak banget topping-toppingnya ini loh. Jadi enggak cuman si tortilla-tortilla ini. Enak sih. Jangan diacak ya. Ini setengah buat Sisi loh. Gua sih suka ya karena dia banyak topping-toppingnya gitu. Toppingnya banyak melimpah. Dan topiknya tuh enggak pelit gitu loh. Kang minumnya. Minumnya ini best seller namanya Ramuan Bintaro. Tadi sempat nanya sama siapa? Baristanya. Jadi ini tuh ramuan khusus yang si baristanya buat. Ini tuh isinya kopi, karamel, pandan, sama rempah-rempah. Cobain ya. Cheers. Rasanya lucu, tapi enak. Kayak rasa-rasa bandrek apa bajigo gitu. Benar. Karena dia mungkin ada pandannya itu, jadi kayak ada bau pandan, karamel. Enak deh pokoknya. Recommended. No wonder bestseller. Ini dinamain Ramuan Bintaro. Karena mereka ini ternyata cabang kedua, cabang pertamanya di Bintaro. Nah, jadi di Bintaro tuh ada menu ini. Dan karena menu ini bestseller, mereka buka cabang di Ampera. Menu ini dibawa dong. Gak ada menu itu ya, Ramuan Ampera. Belum. Belum ada. Oke. Okay. Nah, teman-teman, kali ini gue kebagian menu termurah dari Bertala Coffee cabang Ampera. Yaitu Croissant. Cuman dia walaupun termurah, tapi dia juga best seller juga. Cepin ya. Walaupun flair gak ada topping, gak ada isi, tapi ada rasa butter. Ini harganya 22 Nah, minuman ya. Ini kopi susu Bertala. Dia best seller, tapi juga yang termurah. Banyak. Ini kopi. Jadi dia light juga, strong. Seger teman-teman. Oke teman nongkrong, sekian dulu video dari kita. Jadi lumayan ya, ada rekomendasi baru buat tempat nongkrong di weekend. Teman-teman jangan lupa support kita dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Thank you, bye-bye. Thank you for watching.